warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bakul Mobil Semarang, bosku. Suzuki Grand Escudo ini tahunnya 2003 ya. Kondisinya antik, sip. Ini tipenya XL7 yang long, Grand Escudo yang panjang. Loh. Ganteng rek mobilnya masih ori. Yang sepet hanya di bumper sini sama di fender-fender dikit ya. Kalau seluruh bodi ini masih original full, original. Termasuk yang di spionnya itu juga masih original tuh. Terus spionnya udah lipat electric mirror, cakep. Saya senangi Suzuki itu fiturnya komplit ya. Ciamik fiturnya. Ini nopolnya H Semarang ya. H Semarang. Ini Grand Escudo ya, XL7 transmisi manual ya. Jeep modelnya ya. Ini CC-nya 2500 CC. Mantap, cak. Pajaknya 1,9. XL7 ini perbandingannya 1:8 ya. Untuk luar kota enak banget ini. Untuk harian enak. Untuk luar kota mantep, bosku. Ya. Ih, masih original, glowing-nya full. Ini enggak ganti plat ya. Kalengnya sampai 23. Nih, tampak depannya ya. Lampu-lampu masih original nih. Masih original semua ya. Multi reflektor ya. Grill-grill seperti ini ya, cakep. Ada lecet di bumper depan sedikit ya. Tuh, ada dapat fog lamp ya. Ada fog lamp itu cakep keren. Keker mobilnya ya, lempeng karena masih original sih. Ya, cakep. Ada spion di samping ya. Ada set body modelnya. Bikin mobil ini sporty banget. Untuk velgnya ini ring 16 ya, profil bannya 235/60 ya. Bannya masih 80%. Gak ada yang kropos ya. Gak ada yang kropos. XL7. Nih. Masih glowing. Original. Kalau original ya sudah pasti kaleng-kaleng. Glowing. Mantap. Ada lecet di sini dikit. Tik. Ban belakang 85% ya. Mantap ban ini. Tuh. Ini kita komplingi. Unit ini seger ya, masih seger. Enggak kelihatan mobil capek, masih seger. Jadi kalau saya sih paling seneng ya mobil-mobil seger kayak gini. Nanti yang beli seneng, penjualnya pun juga seneng ya. Emblem Suzuki ini hilang nih. Ini ada emblem Suzuki chrome hilang. Ban serep 75%. Emblem Venamnya hilang. Grand Escudo ini masih terus ya. Tampak belakangnya nggak ada lecet ya. Ada lecet dikit di sini. Tuh. Ini masih mulus sekali. Ya. Lecet dikit di sini. Tuh. Mobil bekas. Lecet sudah biasa ya. Tapi masih ori dan seger mobilnya. Kaleng-kaleng. 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 Nekap mesinnya juga masih cakep original. Mulus. Stimiwir ya. Nah, untuk body paling hanya lecet pemakaian saja ya. Lecet pemakaian saja ini untuk ban depannya 80%, ban belakang juga 80%. Ciamik berarti. Ya. Ini pajaknya
telat hari ya, hitungannya ya telat 1 bulan ya, ngisinya 1 baru. Ini harganya juga murah ya, ini pasaran masih 70 ke atas mobil ini, kalau istimewa bisa sampai 80 sampai 85. Ini pun kategori ini juga saya bilang sih istimewa ya, soalnya masih banyak originalnya, hampir 90% original, 90 lebih original. Harganya 65 juta masih bisa nego ya, untuk Grand Escudo XL7 XL7. Nih interiornya Skripol tuh ya. Joknya masih bawaan ya, asli kulit. Mantap bos. Nih transmisi automatic. AC model digital ya. Ini tulisannya Grand Escudo. Kita nyalain. Indikator semua normal ya. Bensinnya mau habis. Kilometernya berapa itu? Oh, kilometernya 200.000 ya. Indikator semua normal, aman terkendali. Jamnya normal. Audio normal ya. Audio normal ini, matiin dulu. AC model digital. AC model digital dwing ini pol. Transmisi automatic ini ada power AT-nya ya. Ini untuk rokok, terus ini untuk ngecas. Ya, ada wood panelnya di lingkaran ini, jadi bikin tambah mewah mobilnya. Setirnya juga masih cakep ya. Sudah airbag juga. Oh, airbag bosku, sudah airbag. Ini setirnya, tail steering ya. Tuh, bisa naik turun. Ya. Bisa naik turun. Sudah airbag depan belakang. Oh, kok depan belakang sih? Ya. Kanan kiri. Untuk spion lipatnya semua normal nih. Tuh. Ya. Spion lipat normal semua. Electric mirror normal. Normal. Power window auto jalan. 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 Jalan juga. Untuk plafon-plafon cakep ya. Plafon-plafonnya masih cakep nih. Ya. Jos. Wah, fiturnya sangat lengkap. Ini untuk anu ya. Apa itu namanya? Double blower. Double blower di belakang. Kita cek bagian belakang ya. Ini cakep bro. Ini coklat kulit masih kayak baru loh. Ya. Kulit ini dua warna sih kan menambah kesan mewahnya, cakep ini. Ini AC yang belakang dingin. Cek belakang ya, hadap depan. Ini armrest cakep, masih original semua bosku. Lantai-lantainya bersih, plafon-plafonnya bersih. Perawat ini mobil. Ini yang kotor bagian belakangnya, bagasi ini. Biasanya buat naruh-naruh apa sih? Belakang mah ah wis ya, cakep ya.
masih utuh semua, bagian belakang nggak ada yang bekas nabrak kayak gitu, masih cakep belakangnya ya, hanya kotor di situ, nanti kita bersihkan. Untuk yang sebelah kiri juga masih cakep. Stimiwir ya. Yes, mantep. Sip. Hanya lancar di sini ya. XL7. Oke, sekian ya bosku ya. Review singkat tentang Grand Escudo XL7. Ini tahunnya 2003, harganya 65 juta masih bisa nego ya. Mobil ada di Semarang Barat. Ini baru tak review tadi laku ini. Orang Kalimantan minta disuruh kirim ke Magelang nih. Ke Toyota Crown. Jamai ini mobilnya bosku. Naikannya juga enak. Harganya 65 juta masih bisa nego ya. Mobil dari Semarang Barat. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video berikutnya.